penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Pilkada 2024 dengan tema debat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan pembangunan masyarakat Nagan Raya yang sejahtera dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan segeralah salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala. Syukur serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah beri kita sehat badan, sehat pikiran, sudah bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Salam-salam sajikan pakuan alam lebih besar sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibawa kita dari alam kebodohan ke alam yang hutan yang kita rasakan saat-saat ini. Nyoka bagah becu namu karat tak di jomine. Yang saya hormati PJ Bupati Nagan Raya, yang saya hormati ketua atau wakil ketua DPRD Nagan Raya yang sudah berhadir, yang saya hormati ketua KIP, ketua Pangwasli, yang saya hormati balon 02, 03, 04 yang sudah berhadir, yang saya hormati semua yang sudah berhadir pada saat yang berbahagia ini. Kami dari Pasalon 01 jadi menang tiga kali ya. Pada kesempatan ini visi misi kami dari 01 atau dari jadi ya, yang pertama yang puntat tayona dal heboh dapil 1, dapil 2 dan dapil 3 itu usaha ekonominya agak beda. Dapil 1 sawah ya, sawah sampai di Pulau I sampai ke Betung Atuh dan sampai ke Pulau Raga dan Kuala Pesisir sikit ada di Padang Rumit. Visi kami yang paling unggul dan yang paling utama tidak bisa diganggu-gugat demi untuk rakyat. Visi yang bernama gratiskan bajak sawah bepemu bantah boh naga ni om. Bantah boh naga. Bantah boh naga dan bepemu om. Hantep ngedah pekerjematan jalan dan bangunan ekonomi manusia harus kita tingkatkan. Ini program yang pertama. Tuk bak pula padi ngenhana kumit dulu. Itu visi misi yang pertama. Nyan bui bedah apa ya laujun. Nyan ke bupati Pantai Kupiah beraya, hei semangat rakyat. Kalau sudah semangat rakyat semua semangat. Yang kedua, visi misi jadi yang kedua. Listrik. Yeh, PLTU beraya. Kulat pak di melabuh, kulat goh di teripa ngentau handuk bupa jauh, ngenjauh untuk berkata. Dah habis. Masih ada Pak, 5 detik lagi. Nyoka gua kalau udah begah katetet. Cukup. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah. Dan selawat dan salam yang pun hanya tua-tua selalu pula kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur, Ketua dan Komisioner KIP, Ketua dan Komisioner Panwasli, Bawaslu yang berhadir, Bapak-bapak dari Forum Forkopimda yang berhadir, Ibu Prof dan Bapak panelis, seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Visi kami paslon nomor urut 2 adalah mewujudkan Nagan Raya yang mandiri dan madani. Pengertian mandiri di sini, kita memang selaku daerah otonom sudah ada anggaran yang disebut dengan APBK. Anggaran ini sangat terbatas dan kekuatan anggaran ini sangat rapuh. Mengapa rapuh? Karena 90% dari anggaran APBK kita ini berasal dari dana transfer. Kekuatan kita PAD kita hanya tidak sampai 10%. Jadi oleh karena itu, supaya mandiri dari aspek anggaran, karena cerita pembangunan ini cerita anggaran. Karena mungkin terbangun nenggong-ngong kutu. Jadi oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian,
kita bertekad ke depan ini PAD kita harus meningkat dari 100 miliar setahun minimal 300 miliar ke depan. Baru kita cerita prioritas-prioritas pembangunan. Saya kira prioritas pembangunan sama peningkat pelaksanaan syariah Islam secara kafah, pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Salah satu yang penting di Nagan ini sebenarnya ada dua. Satu Blang, tani sawah. Dan kita melihat belakangan ini sudah ada yang rusak sawah kita. Sebenarnya ini roh Nagan. Iblang Hanali. Di Betung, Nablang yang kaitan ombak sawit. Sangat luar biasa. Kemudian terkait saudara-saudara kita di Dapil 2 dan Dapil 3. Ini sawit. Harga sawit selama ini selalu ada permainan. Harga rendah sekali. Ke depan tidak boleh lagi terjadi ini. Kemudian kita tingkatkan juga seluruh pegawai negeri juga harus kita tingkatkan penghasilannya. Selama ini TC-TC selama ini dipotong, dipangkas semua. Nanti semua kita tingkatkan. Kemudian juga banyak hal. Barangkali karena keterbatasan ini, penyampaian visi misi singkat kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dengan kesempatan sehingga kita telah sama dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita dari alam kebodohan pada alam yang penuh pengetahuan. Yang kami hormati KIP Kabupaten Nagan Raya, kemudian yang kami hormati panelis yang juga berhadir, kemudian Forkopimda juga yang kami hormati dan seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan dan yang kami sangat-sangat hormati paslon 1, paslon 2 dan paslon 4. Dalam kesempatan ini, sesingkat ini kami menyampaikan bahwa visi dan misi kami dari paslon 3 yang pertama kami tempatkan yaitu agama sebagai urutan pertama. Nah, di sini karena kita perlu kami sampaikan karena agama merupakan salah satu hajat pokok kita. Merupakan kebutuhan pokok kita sebagai umat Islam. Maka Nagan Raya merupakan bahagian dari Aceh. Maka pelaksanaan syariat Islam di Nagan Raya ini secara kafah yang akan kita laksanakan. Dan kebutuhan adalah kebutuhan dasar. Terkait dengan kebutuhan dasar adalah kesehatan, pendidikan. Nah, ini masalah pendidikan juga. Di kita di Nagan Raya ini bukan sedang baik-baik saja. Maka oleh karena itu, jika Allah mengizinkan, kami dari paslon 3, masalah pendidikan ini mendapat perhatian yang pokok. Pertama, kami tingkatkan itu masalah sekolah-sekolah yang jauh jangkauannya akan kita bangun sekolah sehingga masyarakat yang jauh desanya bisa mendapat, kita pastikan pendidikannya akan mendapat. Dan kemudian kualitas guru yang kurang tenaga guru baik honor maupun negeri akan kita tempatkan pada sekolah-sekolah tersebut sehingga kita pastikan pendidikan itu akan berkualitas ke depan. Dan juga masalah kesehatan, ini masalah kesehatan juga masalah dasar. Kenapa kami katakan masalah kesehatan? Karena banyak masyarakat di desa-desa yang belum terpenuhi kesehatan. Maka oleh karena itu, jika kami diizinkan oleh Allah, masalah kesehatan ini mendapat perhatian yang utama. Kami akan menempatkan demikian dalam kesempatan ini kami yang dapat kami sampaikan lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kami hormati para ulama yang telah berhadir,
Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Nagan Raya. Yang kami hormati panelis, Komisioner KIP, Bawaslu, serta seluruh hadirin yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Kemudian yang spesial dan istimewa kepada seluruh pendukung pasangan nomor urut 04 yang kami banggakan. Visi-misi yang diterapkan oleh paslon 04 yaitu mewujudkan Nagan Raya yang Islami, berdaya saing, inklusif, kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini kami juga menyampaikan tentang Islam, jika memang Allah mengizinkan kami terpilih tentunya melaksanakan syariat Islam secara kafah, dan juga kita mengedepankan umara sama ulama itu harus include dalam pembangunan Kabupaten Nagan Raya. Jadi saling mendukung, saling mendapat pendapat bersama dengan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan para ulama. Dan juga peningkatan mutu pendidikan, baik itu di daerah dan di sekolah-sekolah terkait dengan mutu pendidikan, dan juga penambahan terkait dengan ilmu agama. Dan juga kita akan membangun satu kekhususan untuk mengayomi ataupun melayani para daerah, yaitu kalau di tempat lain mungkin sudah ada badan daerah, tapi Nagan Raya nanti akan ada satu khusus bidang yang akan membidangi daya-daya untuk meningkatkan mutu dalam tingkat keagamaan. Kemudian tentang kualitas pendidikan. Tentang kualitas pendidikan juga kita akan mengutamakan pendidikan yang merata, dan juga kita juga menerapkan, dan itu sudah kita lakukan 2 tahun selama ini, juga terkait dengan beasiswa. Beasiswa yang sampai ke luar negeri itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jadi tidak ada pilih kasih, yang ada siapa yang mau belajar dengan cara yang terbaik dan dia mendapatkan prestasi terbaik dalam kelulusan di tingkat SMA, maka akan ada pemberian beasiswa oleh Kabupaten Nagan Raya. Mulai dari saat menerima beasiswa sampai dengan akhir kuliah akan ditanggung oleh Kabupaten Nagan Raya. Kemudian tentang kesehatan juga kita utamakan yang terbaik untuk seluruh waktu masyarakat. Waktu habis, terima kasih Bapak. Waktu habis. Baik, demikian tadi kita dengarkan visi dan misi dari keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya Pilkada 2024. Saatnya sekarang Bapak Ibu pendukung dapat bertepuk tangan untuk memberikan semangat kepada keempat pasangan calon.